5 fakta calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau yang dikenal Cak Imin. Karir politik yang panjang. Cak Imin memiliki karir politik yang panjang dan beragam. Ia telah terlibat dalam politik sejak usia muda dan memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai posisi politik di Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sebagai tokoh utama dalam Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Cak Imin menjabat sebagai Ketua Umum. PKB adalah partai politik yang mementingkan isu-isu keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan juga pluralisme. Pengalaman dalam pemerintahan. Sebelumnya, Cak Imin pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Perjuangan untuk buruh dan pekerja migran. Sebagai Menteri Tenaga Kerja, Cak Imin memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja migran. Dia aktif dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka, serta mengadvokasi kebijakan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fokus pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Cak Imin selalu menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ia telah menginisiasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.